Desa kita ada kurang lebih 396 jiwa dan kurang lebih 100 kakak. Dan sampai sekarang sejak merdeka belum pernah dialiri oleh listrik negara, belum ada jaringan. Dan ada juga desa tetangga, termasuk desa Teteh Siboto Muzoi, sama sekali belum ada namanya listrik negara. Sehingga kalau ada juga siswa mulai dari bangku TK, SD, SMP dan SMA, SMK, susah belajar untuk malam hari. Karena di sini kita sangat membutuhkan sebenarnya. Dan saya juga kesal sekali dengan pemerintah Kota Gunung Stoli, karena beberapa kali kami sampaikan keluhan ini melalui desa, kecamatan dan Kota Gunung Stoli bersama DPRD Kota Gunung Stoli. Sampai sekarang nggak ada juga realisasi dari pihak PLN.